kesulitan dibantu. Oke. Dan saya mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya kita akan mengadakan pemilu pada 17 April untuk menentukan Presiden Indonesia dan Wakil Presiden dan juga anggota legislatif, yaitu kalau di Malaysia dikatakan ahli parlimen. Dan saya sebagai rakyat Indonesia mengharapkan kepada adik-adik kita dapat memilih presiden yang berwibawa untuk memajukan negara Indonesia dan juga membela rakyat Indonesia yang ada di Malaysia. Betul. Jadi ingat, pada tanggal 17 April Jokowi. 17 April nanti 2019, pesan kepada saudara-saudara Indonesia untuk keluar untuk mengundi, memilih presiden. Tetapi kalau untuk presiden dan juga wakil presiden, insya Allah calonnya akan datang ke Malaysia. Siapa? Dan saya akan menjemput saudara-saudara datang nanti pada tanggal berapa dan waktunya kapan, nanti akan kita informasikan supaya kita dapat bersama-sama untuk menyambut ketibaan calon presiden dan wakil presiden Indonesia. Dan kemungkinan kita akan tempatnya kita akan aturkan, tempatnya kita akan aturkan, Jokowi akan diadakan. Insya Allah kita akan coba usahakan, dan saya juga akan usahakan berkomunikasi di Jakarta untuk calon presiden dan wakil presiden akan berhimpun salah satu tempatnya pertemuannya di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedia dengan saya dan Pak Umman sebagai pemilik tempat ini, saya dah duduk dengan pihak kuasa dan insya Allah kita akan dapat amanan, tempat kita akan aman. Cuma pada satu hari bulan ini saya kena beritahu dan untuk penyelesaian keamanan saya terpaksa naikkan 5 hingga 15 ringgit harga air di tempat sini. Harap semua tidak masalah demi keamanan. Ya, okey, apa pun terima kasih. Dan hari ini kepada Bapak Kami Aisyah. Ini orang Lombok. Hai bro. Bro, assalamualaikum. Oke, terima kasih. DJ, teruskan bro. Tak ada. Ya, tak lagi. Ya. Hai. Pacaran terus, bro. Pacaran terus. Ah, masuk dah. Jom, lanjut. Ajar, bro. Pacaran terus. Thank you.
Thank you.